Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih aku di daerah dan ada berita viral banget mengenai ada nenek-nenek yang tidak diperlakukan baik, yang kondisinya sering banget kelaparan, terus lagi sakit dan ada pembengkakan di bagian matanya, tidak terurus. Aku juga nggak tahu kronologisnya seperti apa, tapi menurut informasi nenek-nenek ini diterlantarkan oleh anak dan mantunya, guys. Ya, sempat ada damai waktu itu tanggal seminggu yang lalu kalau nggak salah di kantor polisi, tetapi sampai detik ini masih diterlantarkan. Makanya ini kita mau menyelesaikan dan membantu dari nenek tersebut untuk dibawa ke rumah sakit atau nantinya kita bawa ke yayasan. Tapi itu gulanya sih kakinya udah busuk, jadi gulanya ini harus diobatin gitu guys ya. Buat kalian yang penasaran ikutin terus. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini kita ke rumah pihak keluarga. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ini adiknya Cangki, pas yang dibangun Cangki. Itu berita viral dari bulan kemarin ya? Enggak Kak, kemarin kan sempat aku bawa ke rumah sakit. Ya kan sempat ada penolakan dari keluarga, dari anak mantu. Terus kayak gitu kan, aku paksa lah. Itu aku cari ambulans sendiri, sendiri. Terus aku cari tahu juga, maksudnya gimana nih caranya bawa, karena posisinya itu udah nggak bisa jalan. Iya, di depan mau jalan belakang? Sini aja. Ini jalan belakang. Terus kayak gitu, akhirnya aku bawa. Itu pun nggak ada yang mau tadinya, Kak. Nggak ada yang mau nungguin. Terus? Akhirnya aku cari channel, aku ada channel dapet. Aku minta iniin, terus aku kirim fotonya yang posisi awal yang posisi kayak gitu sama KTP. Udah pagi itu langsung disidang sama Dinsos, tapi nggak ada kelanjutan lagi. Cuman viral kayak gitu aja. Kok jadi nggak ada action dari Dinsos untuk gimana dibawa kemana? Untuk maksudnya untuk lebih lanjut, lebih diteliti, untuk lebih sering ditengok atau kayak gimana tuh nggak ada. Jadi cuma saat itu aja. Kok nggak dibawa ke yayasan? Kan soalnya masih ada anak mantu, Pak. Kemarin itu kan sempat ada. Kan kalau anak mantunya mengikhlaskan kan bisa dibawa. Pernyataan juga soalnya kemarin. Soalnya ini sering dibawa ngemis ya? Ngemis sih enggak. Jadi memang bukan ngemis, Kak. Jadi di saat posisi mertuanya ini kan dapat bantuan dari Bansos. Iya. Nah, itu kan ada pengakuan dari si ibu ini yang terakhir dapat uang 900 itu dia nggak nerima. Jadi dimakan ke anaknya? Sama mantunya yang satu. Oh, mantunya. Yang satu. Assalamualaikum. Baru mulu. Oh ini dari yayasan. Iya. Iya pegang. Makan dong. Iya. Mau ada apa lagi Pak Bu? Ya, enggak, saya mau ngeliat keadaan neneknya. Kita alhamdulillah sih. Ini ada acara apa ya? Saya mau nanya. Saya dari Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan bekerja sama dengan lembaga hukum, Bu. Nah, ini saya dapat laporan nih mengenai neneknya ini. Astagfirullah, laporan apa lagi? Ini tiap hari diurusin, ya Allah. Waduh, mau apa lagi? Ya makanya kan saya mau nanya sama neneknya. Ya Allah, emang nenek-nenek
nenek udah pikun, ya Allah. Hei, bisa banget nyalain empok gua lu, pikun. Bukan nyalain. Kalau ngurusin bener mah gak pikun, masih muda. Pantaran dia aja gak begitu, pakai nenek-nenek udah pikun. Udah kagak diurusin sama lu. Kagak diurusin gimana? Buktinya kurang dari rumah sakit, ditinggal sendirian kayak kambing. Pakai udah pikun lu ngatain orang saudara gua lu. Enak-enakan, pikun. Lu pake ngatain pikun, gak boleh begitu lu ngatain saudara gua pikun. Ini kan di nggak di talan, matain nenek-nenek udah pikun. Wajar lah orang kalau diurusin mah nggak pikun begitu. Bapak siapa nggak diurusin ini sebenarnya? Ya orang sendiri ada janginya aja lo urusin. Astagfirullahaladzim, tiap hari saya urusin. Nah, dari rumah sakit aja, bukan ya kalau di rumah. Mak, katanya emang nggak diurusin. Ini setiap hari siapa yang ngerapihin, yang nyuciin, yang mandiin, yang ngasih makan. Udah pikun. Iya, diurusin. Aduh, apa yang mata begitu? Pak, katanya nggak diurusin, kata si Bano. Nyelongkong. Tuh, kamerain tuh, ya. Setiap hari saya urusin. Bisa banget nih si Bano nyelongkong. Iya, nyuci baju. Sekarang lu. Ibu ada nggak? Sekarang aja udah baju. Sekarang apa lu udah dijambiin, udah dinasi paling nerang. Soal dinas, ya soal dinas sosial gimana Bu? Setiap hari saya sebelum mereka laporin juga, saya setiap hari saya urusin. Banyak kok saksinya. Hai bebek, kalau ibu mau tanya, ayo bebek pelesetan Pak Bini juga. Pelepatan Pak Bini juga, hari itu saya sini duit gue di si Bano, sini pulangin 20 juta. Nih, kalau ibu pengen tahu mah, tiap hari saya urusin. Badannya aja lu jualin, lu tetengin. Pakai kata-katain nenek-nenek udah pikun. Setiap hari Bu, masa ada mantu? Baju 10 tai. Kali itu bisa banyak saksi saya. Bohong. Waktu kemarin minjem kalau di depan orang gitu. Iya. Waktu kemarin perjanjian sama dinas sosial gimana? Bukan saya, saya emang enggak tahu. Si Bano, saya karena setiap hari saya nyuci. Sini buat nyerangin 20 juta. Jangan bisa setiap banget hari lu. Saya cuciin pakaian yang kasih makan setiap hari. Coba saya tanya, Ibu. Bohong. Tuh, Mak. Udah masih tanya. Sini. Puter ini bisa saya mau tanya si Bano. Si Oyong panggil Pak Titin. Panggil dong, sono. Setiap hari. Bisa banget. Ya udah mau dijanji kasih perjanjian. Sebelum perjanjian. Bohong. Saya kata saya bohong. Itu si Kikir saudaranya ke sini emang sama dan sakit. Bohong. Saksinya tuh si Setia juga. Lo Setia. Pak Kucing AA panggil. Kucing panggil. Kucing panggil. Si Ibu Pandang panggil. Setiap hari yang kita nyuciin. Matematik si Bano. Terima kasih, Bang. Kenapa? Udah itu lagi, berapa kasih makan tuh lagi. Sama wadon, laki gaya wadon. Kenapa? Ibu, setiap hari yang kasih makan saya. Setiap hari yang cuciin pakaiannya enggak ada, Bu. Yang nyampein, yang ngambilin. Satu kali benar, Bu, karena saya lagi sakit. No, saudaranya yang laki ngadu ke dia pada. Dialah yang cuciin saya bertahun-tahun. Bukan sekarang doang. Urusin, bukan aduh. Sekarang doang, demi Allah, demi Rasulullah. Dari rumah sakit, Bu. Sakit dia, Bapak. Sakit di sini gak ada yang nyebokin, Bu, kalau bukan saya. Bohong, Bu, bohong. Nyuciin baju apa saya. Enggak pernah berbohong saya, Bu. Bohong, Bu. Bohong. Nyebokin, mau udah kasih perjanjian. Kemarin, kemarin. Dari kemarin-kemarin, Bu. Bukan sekarang-kemarin. Bu, jangan dipercaya, Bu. Dia, omongin dia, jangan percaya. Ya, kalau Ibu gak percaya, silahkan Ibu nginep tiap hari di sini. Bohong, Bu. Kalau Ibu kayak bebek, enggak. Silahkan kalau emang Ibu nggak percaya setiap hari Ibu pagi-pagi ke sini. Jangan dipercaya, Bu. Jangan percaya. Aduh. Kalau Ibu nggak percaya, silahkan.
salin ini. Dari bukan sehari dua hari saya urusin Bu, udah pelan-pelan ya. Tenang dulu, tenang. Kita kalau gini enggak bisa nyelesain, Bu. Ya, enggak ada titik temu. Bertahun-tahun saya ngurusin mertua saya. Memang mertua emang adanya pada begitu, Bu. Apalagi ini yang keroknya di manapun. Kenapa jadi gua yang biang kerok? Pertama gua bawa ke rumah sakit. Iya, kita remaja kayak dilihatin anaknya mah aja. Masih mau jadi apa? Mau apa lu? Lagi mau cinta apa lu? Cinta kalah lu. Cinta ada kerja. Gua juga ada di mana? Kalau ada ya. Iya, ada. Sabar. Kerja dari di sana. Ada si Ipan. Mau si Ipan lo saksinya. Ya apa? Ipan saksinya apa? Si Ipan ada. Si Ucita. Ipan ada. Si Ipan yang selalu. Sabar, ibunya sabar. Sabar. Ibu sabar dulu sini. Sini. Bertanya di Facebook namanya lu. Ya terus kenapa? Emang kenyataan kan? Enggak kenyataan. Setiap hari enggak kenyataan. Yang nyuciin baju nenek-nenek siapa? Pernah enggak lu nyuciin? Enggak kenyataan. Ya gua enggak nyuciin, ya gua emang bukan mantunya ya. Ya yang nyuciin setiap hari bertahun-tahun. Tak dulu. Kenapa jadinya lalain gua mulu? Tunggu. Bertahun-tahun. Ah, kita nyurusin. Ini ada rekaman lamanya. Ya udah, sebentar. Ibu, makanya jangan berbela sendiri. Saya nggak bela, mau selesain. Setiap hari saya ngurusin bertahun-tahun. Sabar, ini kita mau selesain. Gua mau pulangin duit gua, Mbak. Gini, mas, gini. Dengerin ya, sebentar. Dengerin dulu. Saya mau lihat, sebentar. Dengerin dulu. Nih, lihat ya. Sabar, saya mau lihat. Bentar dulu, Bu. Saya mau lihat. Saya di sini niat baik-baik. Saya assalamualaikum tadi. Permisi. Permisi loh kita. Kita legal loh, Bu, dari yayasan. Nih lihat loh. Ya saya mau lihat tapi jangan kayak gitu. Iya, lihat. Makanya lihat dulu ini, jangan. Makanya Ibu jangan berbelah sepihak. Bukan kamu sabar enggak sih kayak gitu? Harusnya Ibu kan lewat dari depan, jangan lewat dari belakang. Itu kan belakang. Ibu harusnya dari depan. Rumah saya ada depan dong. Ada. Emang rumahnya rusak. Lah saya enggak ngerti. Mana saya kan diarahin. Jadi, ini mah udah makan. Ya udah kirimin ke kita aja kayak. Dibilang ayo, belum makan terus. Di sini ada video rekaman lama. Oke, gua mau nanya, itu mana 20 juta? Ya, lu jangan diam-diam aja, lu antang aja lu. Enak lu gua tolongin lu. 20 juta. Ya Ibu mau bawa juga ya, emang kenyataannya iya. Bu, setiap hari saya ngurusin, Allah juga tahu Bu, emang manusia mah begitu, pengen minta saya. 20 juta mana? Duit gua 20 juta mana? Sebentar, ini banyak Ibu. Udah ngurusin lu. Ya emang saya urusin, harusnya sama Ibu berpermisi. Setiap hari Ibu yang, setiap hari. Tadi saya assalamualaikum gak Bu, saya permisi gak? Iya. Saya kan gak tahu harus lewat mana kan saya gak ngerti. Ya saya kan gak tahu, saya bukan orang sini Bu. Ini duit gua 20 juta, habis jual tanah mah. Aduh. Iya sebentar, dia lagi mau masak saya ntar ya. Iya, ngomong juga emang udah begitu Bu, baru habis makan aku nggak belum makan. Ibu mau ke rumah sakit gak? Enggak. Emang nggak mau Bu, udah nggak mau. Ibu ntar rumah saya, mau kemana? Mau kemana? Mau sehat? Iya mau sehat kemana? Iya mau sehat ya. Ayo ikut saya iya. Ayo. Kemana? Ikut ini. Ya Allah, orang bukan saya yang ngelaporin. Tanya aja Tenopinya, saya bukan yang ngelaporin. Iya, selalu. Setiap hari kita urusin. Bantal. Ya Allah. Setan. Diurusin. Iya, Pak. Ini makanya kita datang ke sini kan baik-baik. Gitu loh. Kita kan dari yayasan, Pak. Cuman mau lihat kondisinya seperti apa, karena kan kita dapat laporannya kan tadi katanya diterlantarkan. Bukan Ibu ini yang laporin, bukan. Saya dari orang. Dengerin tuh, bukan. Bukan saya yang laporin, dengerin. Selalu siapa, Bu? Iya. Ada yang melapor.
melaporkan, Pak. Ya udahlah. Melaporkan siapa kalau bukan dia, Bu? Sumpah demi Allah, demi Rasulullah. Kalau bukan dia, keluarganya nggak ada lagi. Lah, yang benci sama saya, dia sama yang digondrong. Ibu berarti fitnah dong. Saya ada yang laporin. Coba yang laporin siapa? Oh iya, bentar. Saya tunjukin ya. Iya, siapa yang laporin? Nah, saya nggak pernah laporin. Ayo, itu lu bikin Facebook, bikin apa? Lu. Enggak, itu dia. Yang mana yang tadi itu? Kenyataan, karena gua masih sakit. Gua sakit. Emang manusia enggak ya. Gak mau dibawa. Udah tahu begitu kenapa enggak dibawa? Bukan enggak dibawa kan ada. Ya BPJS-nya minta KK sama KTP aja. Kenapa siapa? Gua udah bisa nih, emang iya. Lu minta KTP emang kakak susah. Kamu dikasih udah. Coba siapa yang laporin Bu? Tunggu sabar, ini saya lagi cari. Soalnya via Instagram. Susah di mana? Itu kan enggak punya bawa. Iya, Pak. Udah pelan-pelan, Pak. Pelan-pelan ya. Tiap hari sebelum mereka laporin juga saya udah ngurusin bertahun-tahun. Masya Allah, banyak saksinya kok tetangga Bu. Ini penyakit emang udah dua. Katanya si Bano iniin gua, jorok-jorokin gua, katanya emang gak pikun, katanya. Tanya aja tuh, udah makan dibilang belum. Iya, udah makan dibilang belum makan. Duit BRI aja, maku duit sendiri. Lu kebanyakan utang tuh, salah lebar kampung. Ya biarin, nggak minta dibayarin kok, bayar sendiri. Sini, gua bayar, habis jual tanah, sini habis gusuran. Uang siapa? Habis gusuran, 8 diok aja lu. Mak, iya ini orang-orang tuh dilaporin sama saudara emak. Anak emak lagi aja dilaporin, mak. Disalahin lagi aja. Mak harus sayang sama anak. Saudara emak cuma hanya sekali-kali nengokin emak. Boro-boro beliin pempes emak, apa juga gak pernah. Iya, iya mak, iya. Tuh udah begini, Bu. Iya, ikut yuk. Iya. Gak usah, Bu, jangan dibawa. Enggak ya. Jangan, Bu. Orang saya urusin, emang saya kagak urusin. Ibu di sini ya, iya di sini aja, Bu. Tenang, ya, Bu, ke dalam aja. Lagi. Ya udah, iya, Bu. Iya, Bu, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Bu. Saya urusin kok apa namanya. Iya. Iya, datang saya. Iya, saya janji saya datang lagi. Iya, datang lagi ya. Baru habis makan doang, Bu. Enggak bohong. Enggak, iya, entar saya. Jangan minta es melulu, yo. Makanya dia ini kuat. Kepengennya kuat. Iya. Dia diabetes memang punya. Memang semua ada buahnya. Nanti habis ini saya beli buah ya. Modelnya ini buahnya PS ya? Iya, entar. Ini Bu yang laporin saya. Siapa? Siapa? Coba lihat. Oh, enak. Siapa? Iya, nanti saya. Itu Ibu bisa baca. Berak-berak. Ya, berak. Bukan Ibu ini yang laporin. Kan saya sudah sempat demi Allah. Ini tetangga Ibu juga, Bu. Ini tetangga Ibu ya, juga. Enggak tahu ini foto anaknya. Ibu lihat aja, tetangga Ibu kan banyak warga di sini. Ya terus itu enggak mungkin saya kekal. Mana maksudnya ini siapa? Mana orangnya? Ya saya enggak tahu, Ibu, ini akun ini yang melaporkan. Tuh. Katanya kita dilaporinnya sama akun ini. Nah itu yang melaporkan ke Novi dia. Coba Ibu kenal gak? Bukan Nur yang laporin, yang ini bukan Nur. Kalau yang pertama, setan ini. Ya berarti benar kan? Bukan dia kan? Kalau bilang setannya saya, selama ini kalau emang diurusin kenapa sampai kayak begitu? Kan kita satu atap. Kagak diurusin kan tiap hari gua urusin. Itu emang si Kubel kesini sore kan gua lagi meriang. Tapi lu selalu jahat setiap hari. Emang lu yang nyebokin yang mandi? Emang bukan? Ya iya, makanya itu kan gua. Kenapa lu jahat? Siapa yang jahat? Lu emang lu biang kerok baru kesini sekarang aja ya, baru lima kerok. Emang lu biang kerok sama cuma aja lu ngatain kata siapa kata gua ya, ya banyak lo di status lu ngatain gua. Ayo katanya. Iya, iya, banyak banget. Tapi saya enggak kenal ini orangnya. Iya, tapi itu dia yang laporin. Ibu enggak boleh fitnah itu yang laporin dia. Makanya saya jelasin di sini. Laporin lagi ini mah bukan baru, kalau udah lama. Oh, enggak, tetangga baru demi
demi Allah, Bu. Maksud saya demi Allah dari tadi sih, Ibu nggak percaya. Itu kan sosial media. Ini kan sosial media, Bu. Instagram. Makanya update, jangan update. Ngakunya tahu-tahu, nyalain orang. Makanya saya bilang bukan Ibu ini, saya ngomong baik-baik. Makanya dia, Bu. Iya. Dengerin saya dulu. Dengerin saya dulu. Ibu mau didengerin tapi nggak mau dengerin. Iya. Jadi, ya saya datang ke sini ada laporan dari Ibu ini, ya. Bukan Ibu itu. Tapi kan saya tetangganya yang lain. Iya, nggak tahu. Ibu namanya juga sosial media, maka dengerin saya. Dari tadi Ibu nyerocos terus, coba. Nah, Ibu ini melaporkan tentang keadaan nenek ini diterlantarkan keluarganya. Oh, makanya itu lama yang kemarin-kemarin, Bu. Selama ini saya urusin. Masa selama ini saya urusin orang ngapain begitu, tapi ya? Tapi saya tanya lagi, sebelum dinas sosial datang, bener nggak ditelantarin? Enggak. Setiap hari saya cuciin, Bu, bajunya 10. Terus kotorannya ada di mana-mana? Saya yang cuciin, saya yang bersihin sama suami saya. Itu emang keadaan saya sakit. Hari Senin itu saya meriang, Bu. Hari Selasa pagi dialah berdua kesini. Emang dia kesini juga nggak dicuciin, Bu, pakainya semua piring apa dia keluarin tuh berdua, si Nur, Nyimas Nur Widodo berserta suaminya, Bu. Nih pertamanya ya, pertamanya tuh yang tadi baju biru laki-laki namanya si Kubil, itu ada mertua saya nomor 4. Datanglah ke sini sore-sore, nih nenek-nenek itu tayu udah belempeng, dia kan bukan binatang. Iya, saya karena keadaan saya meriang ya, Bu. Saya juga punya cucu, saya juga dagang. Besok Selasa saya belum salinin, datanglah mereka berdua. Iya, ini pakai pakaian dia turunin semua tuh sama dia, sama suaminya, perabotan dia diturunin. Tapi itu nggak ada, Bu, dicuciin. Tidak pernah mencucikan baju saudaranya, apa perabotannya, nggak pernah, Bu. Itu semua saya sambil meriang juga. Besoklah Rebo dia datang lagi ke sini. Begitu ternyata saya dilaporin lah ke dinas sosial. Tapi selama ini, walaupun mertua saya masih bisa jalan, pakaiannya saya yang nyuciin. Ya kalau nggak dicuciin, siapa yang nyuciin, Bu? Saya tanya. Tuh, Ibu kalau pengen tahu, 2020 mereka bawa ke rumah sakit. Di rumah saudaranya emang nyebok aja, nggak ada, Bu, yang nyebokin. Saya yang nyebokin. Jangankan, ya, nih sekarang saya berdua. Mantu. Ini, ini ipar saya. Ya, sebentar. Nah, ini ya. Ibu mantu. Iya. Ibu nikah sama anaknya si nenek ini. Iya. Anak nomor? Iya. Anak nomor? Anak nomor pertama. Pertama. Bapak ini? Nomor dua. Cuma dua. Nomor dua. Terus? Ya. Selalu saya. Ibu yang tadi? Itu adiknya mertua saya. Oh, adiknya mertua. Adiknya mertua. Iya. Iya, salah. Kalau emang mereka sayang sama saudaranya, mau dong nyebokin apa? Iya. Iya. Tapi alhamdulillah saya semua. Iya, oke. Okay. Nah, tapi saya jelaskan lagi ya, Bu, ya. Nah, ini yang melaporkan ini bukan ibu itu. Ibu udah lihat ya buktinya ya tuh. Iya. Semua foto-fotonya ini nah, mah ini udah yang lama, Ibu, bukan yang sekarang. Itu yang dilaporin ke dinas sosial, Ibu. Nah, yang kemarin-kemarin. Nah, kesini nggak pernah ada orang. Tapi ini baru, Bu. Ini yang matanya lebam tuh. Ini matanya lebam dibawa ke rumah sakit sama adik saya sama suami saya. Ini ada ini ponakannya, no, si Ika yang laporin. Oh si Ika. Iya. Ini ponakannya yang digondrong, Ika Wahyuni. Kayak mau itu, begitu, Bu. Itu di bawah rumah sakit. Itu kenapa katanya, Pak, matanya bengkak? Bu, Ibu ngomongnya sabar, tenang, Bu. Jangan jangan gejolak marah gitu. Enggak, kan enggak emang ngomongan saya begini, Bu. Maaf ya. Kita kan di sini mau cari yang terbaik untuk nenek gitu loh. Kan saya juga enggak kenal nenek ini siapa gitu. Benar, saya cuma mendapatkan laporan tapi karena tapi emang selama ini maaf ya, Bu, diurusin. Kalau Ibu enggak percaya, Ibu Kakak enggak percaya, datanglah dari depan, tanyalah tetangga-tetangga saya kalau emang saya nggak diurusin. Dari 2006 mertua saya meninggal. Kalau emang saya telantarin sekarang 2023, berarti mertua saya ada di jalanan dong, Bu? Ada di mana-mana kalau saya telantarin. Masa sekarang 2023 baru saya dilaporin ke Bina Sosial, diupdate sana sini saya yang mengunjing saya. Tapi orang sini alhamdulillah, Bu, karena tahu saya setiap hari ngurusin, nggak ada. Malah ngasih support semua banyak ke saya. Nggak usah takut, Teh. Teteh ya, benar. Segitu teganya gitu, baju 10 juta sama keluarga sendiri. Tujuan sama. Dibilang diterantarin, yang gak diterantarin.
kalau ibu nggak percaya tanya aja tetangga-tetangga deket tahu kok tentang saya, tentang orang tua saya. Ibu silahkan nanya ke tetangga-tetangga sini harus tetap hari banyak bu di sini itu saya bertetangga. Alhamdulillah saya nggak punya musuh. Di sini saya alhamdulillah bertetangga bu. Walaupun saya pendatang tapi saya alhamdulillah banyak yang sayang sama saya. Iya, yang dukung ya. Iya, banyak yang dukung. Kalau ibu mau nanya sama siapapun di sini silahkan. Iya.